Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di video Logos GBI Aladunai yang ke-40. Video Logos GBI Aladunai Salatiga. Nah, hari ini kita akan melakukan tanya jawab di spesial hari kasih sayang atau biasa disebut dikenal oleh orang banyak adalah hari Valentine. Nah, ini kita akan bertanya-tanya ada empat orang yang akan kita tanya-tanya. Nah, kita yang pertama akan bertanya kepada Dea. Menurut Dea, apa sih arti kasih sayang itu? Menurutku, kasih sayang itu ketika seseorang rela memberikan apa yang dia miliki sekalipun harus berkorban untuk seorang yang dia sayangi. Okay, ya, lumayan ya jawabannya ya. Lumayan sedikit menggambarkan. Kemudian kita bertanya kepada yang kedua, kepada Ella. Menurut Ella, apa sih arti kasih sayang itu? Kasih sayang itu adalah perasaan yang timbul dari hati yang tulus untuk mengasihi dan menyayangi. Oh. Intinya hampir sama ya, untuk mengasihi dan menyayangi. Bingung-bingung gimana ya? Yeah. Itu jawabannya berasal dari guru ya. Oh, iya. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga. Ini mulai pertanyaan spesial-spesial. Ada nggak sih sesuatu yang disiapin spesial dari tim vlog ini? Ada dong, pasti ada dong. Jadi kali ini vlog itu kita nyanyikan lagu tentang kasihnya Tuhan sama kita. Dia kasihnya tidak terbatas buat kita. Dia yang paling mengasihi kita di antara semua orang yang mengasihi kita. Aduh, gitu ya. Nah ini, kita mau tahu nggak jemaat yang kasih Tuhan lagunya apa kira-kira ya? Kita langsung tanya nih. Kira-kira sama mungkin muka-mukanya penciptanya, tapi saya juga agak meragukannya sih sebenarnya. Oke, jadi hari ini kita nyanyi lagu judulnya Indah Kasihmu. Dalam bahasa Inggris, The Beauty of Your Love. Beauty ya? Bukan Beauty and the Beast. Indah Kasihmu, lagu ini menceritakan tentang kasihnya Tuhan yang luar biasa. Jadi sejarahnya lagu ini tercipta ketika ada di jalan, sedang capek banget dengan hidup ini, rasanya lelah banget. Tapi tiba-tiba ingat sama kasih Tuhan, lalu terciptalah lagu ini. Gitu, jadi saudara pasti berkatnya sama lagu ini, gitu ceritanya. Iya, juga denger-denger nih katanya ada kata kuncinya dari ya. The Beauty of Your Love gitu ya katanya. Kata kuncinya Theodorus Mirage. Oh, Theodorus Mirage. Iya. Jadi terinspirasi dari nama sendiri. Ya, namanya orang maksa katanya gitu ya. Tapi percaya lagunya indah beneran. Oke, okay, jadi kalau udah gak sabar menantikan dengerin lagi lebih lanjut tentang lagunya, yuk langsung aja kita dengerin. Stop dulu, sebentar nih. Ini sebentar, spesial untuk saudara yang sedang nonton ini. Ini mumpung Yusef bersama dengan kita kan jarang-jarang ya, Yusef. Yeah. Iya, ya. Yusef, kita kayak di TV-TV. Ada orang yang kamu sayang sedang nonton. Oke. Okay. Kira-kira apa yang akan kamu katakan? Oke. Okay. Untuk orang yang aku sayangi, banyak ya kelihatannya yang aku sayangi ya. Ada keluarga, ada orang terdekat, ada yang lain-lain. Semuanya, mau ngomong ya semoga bukan sekedar aku yang mengasihimu, tapi Tuhan juga mengasihimu. Iya, juga sangat sekali. Oke, udah gitu aja. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin lagunya Indah Kasihmu. Takkan pernah kau meninggalkanku. Hidupku dalam genggam tanganmu. Engkau Yesus tenangkan jiwaku. Di hadiratmu ku merasa tenang. Oleh kasihmu ku kan tegak berdiri. Rancanganmu indah dalam hidupku.
untukmu setiap pujian. Sembah sujudku bagimu, memuji menyembah indah kebaikanmu, Raja dan Allah dalam hidupku. Anugerahmu besar jamah seluruh bumi, indah kasihmu. Takkan pernah kau meninggalkanku, hidupku dalam genggam tanganmu. Engkau Yesus tenangkan jiwaku oleh karya sempurna.